Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nadkhulu biha fil dosa amin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shodiqul amin. Al-amara bi ta'zimi lil rabbihil mubin. Alladhi wa sababa lil qira'at. Alladhi wa sababa lil dukhuli jannatil amin. Amma ba'du. Mulai dihormat, disimpuli para alim ulama, para sesepuh ria, leluhur, wabil khusus kersana manusia air. Ya manusia air itu ada rencana terus di jangan dulu. Man hari api masih air, hari tanah, orang hari ini yang berada di hari mana air mah terus dewasa. Alhamdulillah, kemarin pendak salam Ustaz Ayat yang belum gitu. Man, abdi teh ieu teh nu bae bungah non kedaman. Pendak ayat abdi nyarios masih rada barelo gitu. Apun benar. Satacan tausiah kurang ilmu. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim.
حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ورد الكرم يا الله يا جواد جب لنا Allah
sahabat kemuliaan salira abdi sing biasa hilal biasa umroh atau haji ya baik resmi dosa langsung minta kepada orang yang dimaksud ya Allah ya biasa jangan sidik doakan buat musalira doakan suruh kita bisa apa abdi teh sing enggak biasa jangan pasang suci. Bisa mengerti bapak-bapak ibu ya. Mungkin selama ini bapak-bapak ibu sering mendengar tawasul istighosah, tawasul istighosah, tapi tidak tahu isi bahasana istighosah kumaha, bahasana tawasul kumaha di sana sami ya. Istighosah mah langsung menuju ke orangna anu di kuntangan kuburan. Anu tawasul mah wasola ya Pak. Tawasul usul perantara langsung mintanya bahasanya langsung harus di ya Allah alhamdulillah barakah karomahna sehingga fasidik pasian lagi biasa ziarah tanah suci buka mandi saya tanya ayo nanti tujuh acara mengumuludan anak saya membuat mengumuludan mengumuludan saya tahu saya tak mesti tak mengumuludan saya ayo nanti ayat 6 apa perbedaan mauludan sarom mauludan menjadi makna nahu sarom yang lainnya abdi esok tingali ahli mengagai di lewo kabupaten Bekasi lupa semangat nate di antara nama pusat ayat semangat lalu jam 2 teh jam 2 bumi kajar opat di jam 3 sampai jam 4 itu biasanya nasrid di lewo namun kaya lain sorot atau nabi aku kalau mau nasridnya jangan terlalu semangat itu namun saja ya sekarang kamu berdua ngupang semangatnya maca salawat hirsi namun saja ya upami pada mandi pada subuh itu kan beres berjamaah ya langsung maus tetap salawat hirsi alhamdulillah bintingan-bintingan tapi ngupang semangatnya membaca salawat hirsi mengusaha ayat tapi berkenan kalau usaha ayat di antaranya ketika membaca surah si pada maghrib sama pada subuh berarti mengusaha ayat kita berjamaah subuh sarang maghrib boleh dulu tadi tamu dan teh pernah dikaji taros imam as-Suyuti ku jamaah-jamaahnya ya imam apa yang dinamakan peringatan mauludan bahwa imam as-Suyuti peringatan atau memperingati maulid nabi yaitu berkumpulnya orang-orang lalu dalam berkumpulnya tersebut membacakan ayat suci Al-Quran lalu membacakan biografinya hanya Nabi Muhammad SAW lalu membagikan hidangan. Nah itu disebut mul peringatan atau memperingati mul. Ada pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Waqala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Man jama'a ikhwana di kiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wahaya alahu ma'ama wa akhli makana wa amala ihsana wa sarra sababa di kiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhahu allahu lahu yawma qiyamah ma'asidikin wa syuhada ya sholihin wa kana fi jannatin na'im. Pada wali mansabi, siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk membacakan maulid nabi, lalu beliau lalu orang tersebut menyediakan tempat, lalu menghidangkan makanan-makanan dan memperlihatkan budi perangai yang sangat baik, amalan ihsan, jadi memperlihatkan budi perangai yang baik.
senyum. Jadi itu ada bijas-bijis gitu ya. Tepuk kolong ke kanan-kanan. Nah, maka bahasa hukumnya yang mafiamah, bahasa umumlah yang mafiamah masih dikit bahasa hafil sholihim bahkan nabi dan nabi lain. Oke, jadi hari kiamah dibuka ke musya Allah ayat ajami teh anu ngayakin mudah beserta para sholikin, para syuhada, para sholikin bahkan nabi dan nabi lain saling ditempatkan di surga anu penuh dengan kenik. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Teman sama ayana manusia ayatnya kumpulkan orang sadayana ya, untuk memperingati atau membacakan maulid Nabi atas satu macam maulid. Atas macam maulid wajahnya atau dewa atau atas berarti saya kasih. Nah, kalau mengumpul ke jambi-jambi untuk membacakan maulid, syarat untuk menyediakan tempat, oke, menghidangkan makanan, maka itu orang tersebut akan dibangunkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah beserta shodiqin syuhada wa shodiqin. Bahkan nabi dan nabi. Surga tanya itu tempat anu penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan itu mas, nah, para ahli surga teh. Ternyata dia akan diberi makanan atau minuman yang biasa dia senang gitu ya. Misalnya orang di dunia kan senang nasi padang. Tadi suka dia bakal ada lalu yang hayat. Misalnya nasi padang tiambar atau apa. Bisa serah dong. Bakal ada deh. Nggak ada warung bisa serah atau sejenis itu tentunya dari makannya ya maka bayang-bayang ya kurang dia atau makanan yang pernah kita bayangkan tapi kita belum mencicipi misalnya nasi kebuli nasi nasi biryani nanti dia dicicipi makan tujuh misalnya di Arab Saudi sana ayah nasi mandi ada cemara tuh mandi teibah baru nasi ayah nasi itu nasi mandi. Di sana nanti para raja nanti kata suatu umrohan ya. Ayah akhirnya tinggal lu Ustaz pada kejelaka dua sedetik dan ya dip-dip senang makanya orang Arab ya bihun kita ditentukan dan berbeas padahal mah itu mah beasnya beras mah gitu ya menjadi para raja bayangkan entah jangan terlalu kumpul gitu. Untuk gaulnya di gaul yang baik. Waqala Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi